warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum sekarang di YouTube. Still listening Muhammad Rasul Bair. Guys, seperti di negara Indonesia dan Arab itu mempunyai bahasa dialek. Misalnya seperti di Indonesia ada bahasa Sunda, bahasa Palembang, bahasa Jawa, bahasa Dayak, bahasa Baduy, dan lain-lainnya. Demikian juga dengan bahasa Arab, guys. Ada Bahrain, ada Irak, ada Oman, ada Saudi Arabia, dan lain-lainnya. Tapi guys, ada satu bahasa yang dimengerti semua Arab. Namanya Emirati Dialek, guys. Guys, Wafi akan menyentuhkan bahasa Emirati Arabik yang keren banget. Yuk guys, kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahbarik. Alhamdulillah, inta syahbarik. Alhamdulillah, ana bakhair. Nah guys, ini yang kedua guys. Shu ismik? Ana Sofia Tufur. Inta shu ismak? Ismi Muhammad Afirubin. Fursa sa'ida. Ana al-as'ad. Nah, itu cara kalau kita pergi ke Timur Tengah menanyakan kabar dan menanyakan nama. Keren kan, guys? Jadi, kalau kita ke Arab udah gak gugup lagi, guys. Jangan putus asa ya, guys. Insya Allah ini bermanfaat ya, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan tekan gambar loncengnya.